Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum. Kembali lagi ke gosokan hijau saya. Pagi-pagi udah gosok aja ini teman-teman, buat dipakai kerja suami. Dan tadi itu saya sempat nemu uang 7.000. Terus kemarin tuh sedikit cerita, waktu gosok kemarin tuh saya nemu duit 100.000, dan itu duit suami saya 2 minggu yang lalu gitu. Baru saya gosok dan baru nemu, langsung kaget dong suami saya, nanya ini duit dari mana gitu. Padahal itu duit dia yang lupa. Gitulah suami saya tuh, kalau saya lagi nyetrika nemu duit saya balikin tuh, dia selalu nanya ini duitnya mana ya gitu. Ada yang sama enggak, misal saya nyetrika gitu atau nyuci terus nemu duit dibalikin, kalau saya balikin sama yang punya, tapi kalau itu punya saya ya enggak, artinya kalau itu punya suami saya selalu saya kembalikan. Sebenarnya nyetrikanya itu cuman baju-baju kerja suami saya aja, nggak terlalu banyak sih, cuman beberapa setel doang karena seminggu kemarin dipakai. Cuman tuh lama banget, berasanya setengah jam itu. Dan sebentar lagi saya mau nganterin anak saya sekolah, karena udah mulai masuk sekolah lagi, jadi saya harus buru-buru nyetrikanya. Ini pinggang udah capek banget teman-teman, udah habis nyapu, udah habis ngepel, nyuci piring, tapi lanjut nyetrika, pegel banget udah. Tapi ya daripada di laundry, sayang kan duitnya, maklum makma, jadi mendingan duitnya masuk ke kantong saya. Dan alhamdulillah ini udah selesai. Mari kita rapikan setrikaannya dan juga baju-bajunya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton VOD saya. Semoga sehat selalu. Saya juga mau rebahan dulu sebentar karena pinggang benar-benar pegel banget. Terima kasih teman-teman. Terus kita ke sini. Kalau enggak apa-apa. Oke. Terus lagi tuh. Ini baju. Ini dia. Oh. Ini dia.
Kenapa sih? Kenapa? Kenapa? Aduh, ayo.